kalau bisa bulan ini paling sedikit 3 tangkapan, siap, kalau bisa lebih, siap, 4 atau 5 kan. Siap. Ya. Serangan. Ya. Ya, Pak Dek. Izin, Pak. Hasil dari penyelidikan kita kemarin, bahwa dia mengajak kita ketemuan. Jam 5 ini di lapangan Merdeka. Ya sudah, kita berangkat. Jangan lupa pasang alat penyadap. Kumpulkan anggota. Siap. Sudah hampir 2 minggu ini kami dari Satres Narkoba Polres Muara ini melakukan penyelidikan terhadap pengedar narkoba jenis sabu dan juga jenis inek. Setelah 2 minggu, akhirnya anggota kami yang melakukan undercover berhasil mengajak pengedar untuk melakukan transaksi. Begini, ini lapangan Merdeka, posisi lapangan Merdeka. Jadi kita taruh anggota di sini satu. Di sini satu, nanti di sini juga ada satu. Kalau di belakang pagar ya? Di belakang pagar, di sini juga ada, di sini ada. Jadi kita belum tahu posisi target di mana. Nanti yang undercover nanti nelpon ngasih tahu di mana posisinya. Jelas? Siap, jelas. Yuk, kita berangkat. Siap. Lapangan Merdeka itu lapangan bola kaki, tempat ngumpulnya anak-anak muda kalau sore. Jadi rami, makanya di situ sangat strategis untuk dilakukan transaksi oleh para tersangka narkoba tersebut. Kita sekarang menuju ke lapangan Merdeka. Nanti penjual narkoba ini transaksi dengan tim undercover dari anggota kita. Menurut informasi, jaring ini cukup besar. Kemungkinan barang bukti yang dia bawa banyak. Nah, ini anggota yang undercover dan telepon. Halo, ya. Pantau terus, lakukan transaksi, kami sudah memberikan lapangan Merdeka. Silakan bertransaksi ya. Setelah saya mendapatkan informasi posisi kendaraan tersangka, maka saya memerintahkan tim 2 agar berada di posisi di belakang lapangan Merdeka dekat rel kereta api. Ini motor itu. Anggota itu. Kita yang undercover udah ada di situ enggak? Di situ ya. Oh, iya. Kak, mana, Kak? Bahan tadi? Iya. Yang kotak berapa tuh? 700, Pak. Nama pakai di mana, Om? Di rumah, budak-budak nunggu di rumah. Sama kakak, Pak. Lain kali, Pak. Nunggu ada bahan lagi, Pak. Bahan kita baru sampai kemarin, lagi banyak. Lagi banyak sekarang? Iya. Aduh, sabu aja. Siap-siap, kita sergap. Itu kayaknya sudah melakukan transaksi itu. Ya, ya kami langsung menyergap. Siap-siap, 8-6. Setelah kami yakin bahwa undercover ini sudah melakukan transaksi dengan tersangka, kami mulai bergerak. Pada saat dilakukan penangkapan, tersangka ini akan menelan barang bukti sabu dengan inek tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Tapi anggota sigap sehingga tidak dapat tersangka ini menelan narkoba tersebut. Jangan ngomong banyak bahan.
Apa ini? Siapa ini? Tahu aku pak itu apa pak? Tadi itu. Apa ini? Tahu pak. Tahu aku. Tahu. Ini dah. Tahu aku pak. Tahu aku pak. Tahu aku pak. Mana lagi barang ini? Tahu aku pak. Kereta mobil. Apa ini? Apa ini? Di mana? Hei, rumah aku di mana? Di belakang mobil dulu nih. Rumah aku pak. Masa kan di rumah? Hei. Rumah aku pak. Rumah kau di mana? Hah? Kau tadi ngomong barangnya kayak barang apa? Tersangka mengatakan tidak mempunyai rumah. Kami tidak percaya sampai di situ. Kami percaya bahwa pengakuan tersangka ini untuk mengelabui kami. Eh, pak. Rumah dulu, pak. Rumah, pak. Pak. Buat. Geda. Geda. Siap. Kalau mau kamu tuh, Pak. Kalau uang kamu tuh pak? Alamat? Hah? Ini barang Jawa. Ya, rumah. Langsung ke rumah. Tapi ternyata di mobil tersangka tidak ditemukan barang bukti yang lain. Mas, warga sini ya? Ya. Tahu nggak kalau sering dipakai buat transaksi apa ya? Nggak tahu pak. Cuma kalau di sini kurang tahu juga ya, soalnya juga bersolat aja pak. Baru pertama kali ini berarti ada kejadian? Ya, pertama kali ini ya pak. Memang warga sekitar tidak mengetahui adanya transaksi narkoba tersebut karena di lokasi tersebut ramai dan transaksi tersebut dilakukan dengan sangat cepat sekali. Bang, tadi gimana bang penangkapannya ya, bang? Penangkapan sangat susah sekali, kita lari ya kencang sekali. Tapi alhamdulillah berkat anggota sangat sigap berhasil kita tangkap. Ini cuma kita dapat barang buktinya ekstasi dengan sabu ini kayaknya nih. Ini belum tahu berapa atau banyak ini. Nanti kita langsung pengembangan ke rumah TSK. Siapa tahu di rumah masih ada yang lain. Pada saat di dalam mobil, anggota terus melakukan interogasi kepada tersangka. Selain barang tadi ada lagi ya barang kau? Oi, ati pak. Ada lagi tak? Ada. Banyak tak? Yang kau tadi banyak. Ingat pula. Anggota tadi kau banyak barang. Banyak dia. Kita geledah rumah kau ya. Oi, kita geledah rumah kau. Ada pak. Ada barang lagi di rumah pak. Tapi aku minta tolong pak. Aku minta tolong aku. Bapak aku sakit pak, jantungan pak. Ngapa jantungan? Ngapa kau masih main ini bapak kau jantungan? Jantungan pak. Agak pas ngeledah, dia tahu aku jual sabu. Agak dia pingsan pak. Ah, jangan pak. Ada weh, ngapa aku jualan sabu? Jangan pak. Namun tahu cepat. Eh, aku tak tahu kau tunjuk ke baik kayak mana? Iya pak. Mangku cepat, mangku bos kau tak tahu kaki. Iya pak. Selama saya melakukan penangkapan, baru kali ini tersangka memberi tahu tempat penyimpanan narkoba karena alasan orang tuanya sakit jantung. Oi, yang mana rumah kau? Iya pak, yang itu pak. Yang mana yang itu? Nah, yang ini pak. Yang mana? Yang mana rumah ini? Pak. Iya pak. Samping warung ini? Iya pak, yang ada pakai yang terjemur itu pak. Ah, itu rumah kau ya? Iya pak. Ada siapa di rumah kau? Ada kati pak, ayo aku ada di samping rumah pak, rumahnya udah lain pak. Kati uang jadi? Iya pak. Bapak kau yang di kau sakit tadi mana? Iya pak, aku minta tolong nih pak. Jangan lama-lama apa, pak. Apa yang jangan lama? Jangan lama geledahnya pak. Ya tunjukin pak di mana. Iya pak. Di mana? Aduh pak, di dalam era pak. Di mana? Di kamar? Di gudang pak tempatnya pak. Kamar? Iya pak. Kita tunjukin langsung ya biar cepat ya. Jangan sampai waktu aku tahu pak. Pada saat mendekati rumah kediaman tersangka, waktu hampir malam, maghrib, rumah tersangka kelihatan sepi. Assalamualaikum.
Setelah mengetahui pintu rumah tersebut terkunci, kemudian anggota berinisiatif menanyakan kepada tetangga yang ada di sebelah rumah. Ini rumah siapa, Bu? Sebelah ini, Bu. Rumah untuk aku, Pak. Oh, ini anaknya ya? Iya, Pak. Oh, kami ngaman ke rumah. Tahu? Adik aku, Pak. Nah, ini, Bu, kami aman ke karena dia jual narkoba. Ya Allah, Pak. Benar, Pak. Iya, Bu, ya? Serius, Pak. Nah, jadi kami nak geledah rumahnya, Pak, ya? Informasinya dia nyimpan barang di rumah ini, ya? Mana bapaknya? Mana bapaknya? Bapak aku lagi check up di rumah sakit, Pak. Oh, rumah sakit ya? Iya. Nah, aku bisa minta tolong dampingi geledah, dah? Adik aku mana, Pak? Adik aku, Pak? Ya, adiknya ada di mobil. Yuk. Ya? Ternyata orang yang kami tanyai tersebut, kakak perempuannya tersangka. Dan dia juga sempat shock. Ini adik kamu, ya? Ini adik kamu. Rumah kunci mana masuk? Mana kunci? Mana kuncinya? Tidak pernah. Woi, kunci rumah mana? Lewat depan, Pak. Lewat belakang, Di mana? Luncur ke TKP. Siap, 86. Apa itu? Apa ini? Ini sabu, Pak. Hah? Ini sabu, Pak. Dari mana itu sabu? Ada kirimin bos aku dari Palembang, Pak. Kapan sampai itu tuh? Kemarin, Pak. Kemarin sampai, Pak. Oh, udah pilih, Pak. Terus? Ini... Berapa itu, Rodel? Berapa banyak ini? Berapa butir itu? 45, Pak. Ya, Gawe kau dek. Hah? Buka lu. Ini alatnya, ini ya. Oh, kau pakai juga? Tidak jual, baik, pakai juga kau? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Tersangka ini cukup cerdik karena dia menyimpan narkoba tersebut di dalam ban bekas, kemudian ban tersebut ditumpuk sehingga anggota keluarganya kemungkinan tidak tahu ada narkotika di dalam ban tersebut. BB-nya ini lah. Sudah ya? Panggil dulu, Pak. Yalah. Jumlah barang bukti yang kita sita seluruhnya kurang lebih narkotika jenis sabu berjumlah 50 gram, ekstasi 45 butir. Kemudian tersangka kami amankan ke Satuan Narkoba Polres Morenin. Adiknya gimana nih tertangkap begini? Apa sebelumnya udah pernah ditangkap atau belum? Belum, Pak. Dia tuh selama ini tingkahnya tuh baik-baik terus. Gak pernah yang gawe gak benar cak ini. Aku bete kejut, Pak. Soknya nengok gawe dia cak ini, Pak. Gak tahu nih anakku kalau gawe dia sama ini, Pak. Nah, kerjaannya apa dia setiap hari ini? Kalau ngomongnya, dia tuh aduk kerja sama kawan keluar, gitu, Pak. Gak tahu kalau gawinya tahunya cak ini, Pak. Mana bapak sakit. Rumah sakit. Tuh, nih, Pak, gawinya cak ini, Pak. Selama ini ngakunya aduk gawin terus dan kawan di luar, Pak. Terkadang para pelaku pengedar narkoba ini, dia kelihatan baik di dalam keluarga. Oleh karena itu, kami harapkan bahwa orang tua harus memperhatikan dengan benar apa yang dilakukan anggota keluarganya di luar rumah. Ini kan baru saja diamankan tersangkanya, Pak, narkoba. Iya. Bapak sebagai RT tahu nggak sih, Pak, keseharian dari si tersangka ini, kerjanya apa, terus gimana sih, Pak, setiap hari? Jadi ini orangnya agak tertutup, aktivitas di luar jarang sekali terlihat di rumah. Apa, Pak, pekerjaannya? Pekerjaannya katanya kami juga nggak tahu, Pak, kerjanya apa kan?
tiba-tiba kepolisian datang, mulai ada barang bukti narkoba gitu. Rata-rata para pengedar narkoba ini ya seperti ini, tertutup di kampungnya seperti biasa saja, tapi di luar kampungnya dia bertransaksi narkoba, jadi tidak terpantau oleh RT setempat atau warga-warga sekitar. Sudah berapa lama jualan ini? Kurang lebih 7 bulan 8 bulan ya. Mengapa mau jual barang seperti ini? Ini dulu aku melo lingkungan, bahkan kemarin aku pakai ini kan belinya mahal, jadi aku jual be sekalian lah. Para pengedar narkoba ini terkadang tidak mengetahui risiko apa yang dihadapi. Padahal jika tertangkap, mereka ini hukumannya sangat berat. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu? Kamu udah ancam hukuman seberat itu? Itulah tadi, Pak. Jangan sampai orang tua aku tahu, kan. Tapi kalau baca ini, nak mana lagi? Kasihan orang tua kamu. Ya? Orang tua kamu merasa disakitan. Melihat anaknya jual yang barang-barang terlarang ini. Melihat dari barang bukti yang ditemukan dan pengakuan dari tersangka sendiri, barang tersebut dia dapat dari Palembang. Oleh karena itu, kami akan terus melakukan pengejaran terhadap pengedar yang lain.